tuh Sisi emang jalannya kayak gitu kali. Ah, biasa aja kali. Amat sih lu ngurusin cara jalan orang. Ih, beran aja kali. Kenapa sih? Dini? Baju kamu kenapa? Gak apa-apa, aku cuma ketumpahan minuman aja kok. Kan dari Sisi yang lupain minuman. Shhh. Yaudah, aku bisa bersihin kok. Yaudah, aku temenin ya. Kalau jalan, jangan terlalu dong ketabrak kan sama pesawat. Sabar ya. Udah. Kayaknya gue mesti isi ulang buat gue nih. Yaudah ya. Nah, ini dia nih, cowok yang namanya Revan. Kece kan? Mau tahu kejadian yang buat gue sama Revan dekat? Siap ya, 3, 2, 1. Sekarang kamu ke kelas duluan ya. Aku mau bersihin baju aku dulu. Enggak apa-apa. Aku tungguin aja. Enggak usah, emangnya anak kecil. Ya udah. Pulang kampus kita jalan yuk. Oke. Ya udah. Karena aku udah jawab oke, sekarang kamu ke kelas duluan, Ki. Sip. Tiga tahun gue jomblo. Gue takut sama pacaran. Gue tuh belum siap sakit hati. Tapi kali ini, gue mau coba buktiin kalau gue udah siap pacaran dan siap sakit hati. Kamu turun dari sini, satu! Aduh, ini mah namanya nyari perang. Apaan sih lo berdua? Ego banget. Lo hampir bikin gue mati kesel, tau gak? Nanti kalau gue mati gimana? Lo udah siap menerima pahitnya kenyataan. Olive, lo tuh lebay banget sih hidupnya. Pahit apaan sih emang? Sepahit apa sih?
lo tahu, Revan ngajak gini kencan. Terus mereka bakalan jalan bareng ntar tadi abis kampus. What? Ini mah bukan pahit lagi, Dev. Tapi ini mah nyesek. Sumpah ya, gue harus bisa ngentiin dia. Dan kita. Gue sama Olive. Ya iyalah, siapa lagi lo berdua? Lo berdua ikut sama gue, kita ikutin tuh si Dini sama si Revan. Minum. Hai. Ini tiketnya, sorry lama. Gak apa sih. Gimana? Ada tiketnya? Tiketnya habis, sis. Iya, padahal kita udah ngantri kok, ini. Lama banget. Nggak ada satupun. Nggak ada. Emangnya nggak ada cowok apa di sini? Ya ampun, sis. Ya kali lo masih ngandalin cowok. Kan ini tiket bioskop. Pokoknya gue nggak mau tahu. Pokoknya kita harus tungguin tuh si Revan sampai dia turun. PDKT kayak gini, lagian mau aja jadi obat nyamuk, malah pakai ngumpet-ngumpet segala lagi. Laper tau. Iya, bawel, yaudah gue balik deh. Lo bener ngapain ngikutin gue? Ya, kita balik naik apa dong? Kan ya bensin ya. Kan searah, searah. Nih. Tapi lo harus cari cara supaya Dini sama Revan putus. Yaudah, sekarang kita cari ide. Tapi kita sama makan ya, pasti langsung keluar idenya. Ya. Ya udah deh, yaudah ikut gue. Gak usah, gak apa-apa kok. Aku bisa pulang sendiri. Lagian ini belum terlalu malam. Berarti emang aku masih belum boleh ya antar kamu sampai rumah?
rumah tante aku. Iya, iya. Ya bukannya gimana sih, karena kan aku tinggal di rumah tante aku juga buat kuliah. Kalau aku bawa cowok ke rumah, nanti sangkanya aku gak fokus kuliah. Van, Bulannya cantik ya? Iya cantik, emang kamu mau banget aku bilang cantik? Siapa juga yang mau disamain sama bulan? Hati-hati ya. Bye. Bye. Kabarin aku kalau sampai. Gue belum siap nembak lu, Din. Padahal gue mau banget hari ini jadi hari yang bersejarah buat kita. Kembaliannya, Neng. Nggak apa-apa, ambil aja. Nggak apa-apa. Ya. Serius, Neng. Serius? Nggak apa-apa, ya. Iya. Nanti, Neng. Iya. Kok ada suara bayi sih? Di tengah jalan kayak gini? Kok gue jadi merinding, ya? Atau jangan-jangan... keras sih. Masa di tengah jalan begini ada suara bayi sih? Aduh. Atau jangan-jangan ini bayi Kunti. Enggak. Tapi bayi orang kayaknya deh. Suaranya sih kayak bayi orang. Gue cek aja deh. Kasihan juga nih kalau bayi orang ada di sini. Si Dini, kok gak ngabar-ngabar? Ada bayinya lucu banget lagi. Surat. Ibunya tega banget sih ninggalin bayi digeletakin di jalanan kayak gini. Emang gak ada cara lain apa? Ini nomor teleponnya sih, gue telepon aja. Bentar ya sayang ya. Kok aja ada kakak? Gimana sih ngasih nomor telepon gak aktif? Yuh, aneh banget sih. Dek, kamu di sini aja ya. Kamu pulang, kakak juga bingung harus gimana. Kamu di sini aja, tunggu sampai ibu kamu balik lagi ya. Ya, dadah. Jangan nakal, jangan nangis. Sebentar. Tapi masa gue tega sih ninggalin bayi orang sendirian di situ? Aduh, gimana ini? Aduh, gue bingung banget. Aduh, masa gue bawa sih? Aduh,
kasihan juga sih. Jualan ya? Jualan apa sih? Coba-coba. Coba gue lihat. Sisi? Jualan apa sih? Wah! Wah! Ada anak bayi! Eh, anak bayi! Din! Itu anak siapa, Din? Oh my God, apa jangan-jangan itu? Itu anak lo, Din! Eh, ini bukan anak gue! Serius! Ya elah, udah deh gak usah ngeles. Udah jelas-jelas kelihatan itu anak lo. Ketahuan, udah ketahuan. Gue bener-bener gak nyangka kalau ternyata lo tuh udah. Gue beneran, ini bukan anak gue. Ini udah tenang aja ya, tenang cup-cup. Pokoknya kita gak akan bilang sama siapa-siapa. Pokoknya semua rahasia lo bakal kita simpen. Ya, gak akan bocor kok. Apalagi sama kita, ya kan girls? Mantap. Pokoknya kita gak akan bilang kok kalau lo tuh ternyata udah punya anak. Ya. Ini bukan anak gue, lo dengerin dulu dong, ini bukan anak gue. Dengerin dulu, ini beneran bukan bayi gue. Dengerin dulu, dengerin, ini bukan bayi gue. Lo pada jangan comel ya. Ini bukan bayi gue, please. Woi, ini bukan bayi gue. Aduh, bayi orang lagi ini. Aduh, gimana nih? Bisa gawat. Pokoknya kalau Sisi udah tahu bisa gawat semuanya. Dia kan mulutnya ember banget. Aduh, gimana ya? Tapi gue juga enggak mungkin ninggalin bayi ini sendirian di sini. Ya udah deh, pasrah aja deh. Ya udah deh. Halo, Dini. Kamu kemana aja sih? Aku nih nungguin kabar kamu, tau gak? Revan? Ini Sisi, not Dini. Maaf. Tadinya gue pikir Dini, soalnya... Gue teleponin Dini, gak diangkat tiba-tiba. Lo nelfon, makanya gue pikir ini Dini. Emangnya si Dini lagi kemana? Nah, itu dia. Gue juga gak tahu kemana. Gue aja nih nungguin kabar dari dia. Dia sampai sekarang nggak nelfon gue. Nelfonin, emangnya lo udah jadian sama si Dini? Iya belum sih. Untung, jadi gue masih ada kesempatan. Halo, si? Iya Van, iya. Woi, by the way lo ngapain nelfon gue malam-malam? Gini. Jadi sebenarnya gue tuh mau ngasih tahu sama lo kalau Dini tuh. Kenapa emang Dini? Kayaknya udah gak single deh, Van. Kayaknya Dini tuh udah married. Hah? Dini udah married? Gak mungkin lah. Ya udah sih, kalau lo gak percaya. Gue sih sebagai temen lo cuman mau ngingetin aja. FYI for your information. Tapi kalau misalnya lo gak percaya ya gak apa-apa. Udah dulu ya Van, gue mau bobo cantik nih. Ya. Rasain tuh si Dini. Kelar hidup lo. Kenapa Sisi ngomong gitu ya? Gue gak punya baju bayi lagi. Terus kalau dia ngumpul gimana? Oh iya. Sekarang kan bisa pesan di ojek online. Pesan aja kali ya di ojek online. Gue pesan pamper sama susu bayi.
Oke. Untung aja sekarang udah ada aplikasi ini. Jadi bisa pesan lewat sini deh. Ini gue pindahin deh bayinya. Mbak Dini ya? Iya. Ini mbak belanjaannya ya. Mas, semuanya komplit kan? Komplit mbak, lengkap. Dicek aja dulu. Popok, susu, oke. Semuanya udah. Ini uangnya mas? Iya. Habis dari mana malam-malam gini? Oh, habis dari supermarket tante. Terus itu beli apaan? Beli susu. Kok banyak beli susu? Iya sama cemilan juga tante. Masa susu doang sih? Tapi kan di kulkas banyak susu. Beda tante susunya. Oh. Yaudah deh, tante masuk dulu ya. Kamu jangan lupa tuh kunci pintu, ya? Iya, tante. Tung aja. Kamu kemana aja sih? Aku tuh dari tadi khawatir tuh gak nyariin kamu. Kamu kan janji sama aku kalau kamu sampai rumah, kamu nelfon aku. Ini marah kamu gak nelfon aku. Terus kamu aku teleponin gak diangkat, tiba-tiba nelfon kamu mati. Oh, sorry ya. Sorry, Van. Sorry banget. Jadi tadi HP-ku low bat. Terus HP-ku di silent juga. Tapi tenang aja. Aku udah di rumah kok. Kok ada suara anak kecil? Lagi nonton TV. Lagi nonton TV. Din. Aku boleh ngomong sesuatu gak sama kamu? Oh iya, ngomong apa? Kok kayaknya penting gitu? Gimana yang ngomongnya? Kamu beneran gak punya pacar? Iya dong, aku kan masih single. Din. Halo? Dini? Iya, Van, iya. Aduh, sorry ya, Van. Aku lagi nonton TV. Kok ada suara bayi mulu sih? Kamu nonton film apa sih? Aduh, udah ya, Van. Udah dulu, aku ada urusan penting. Nanti aku telepon kamu lagi. Bye! Dini, tunggu! Pasti gue. Masih lagi.
bayi. Ya ampun, aduh. Gue lupa. Semalam kan gue sama Dina. Ya ampun, kamu udah bangun ya? Gimana tidurnya? Tidurnya nyenyak kan? Hah? Udah jam 7? Gue udah mau telat ke kampus dong. Aduh gawat nih. Bayi cantik, kamu di sini dulu ya. Kakakmu mandi dulu. Jangan nangis, jangan nakal. Oke? Oke? Oke. Loh, kok kosong sih? Dini kemana ya? Tumben tuh anak belum bangun. Din? Dini? Dini? Din? 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 Dini? Dini? Eh, bayi. Din? Dini? Dini? Din? Aduh, tante. Apaan sih? Dini lagi mandi. Ini. Ini bayi siapa? Tuh kan, kok kamu gak bisa jawab, Din? Tante, Dini bisa kasih penjelasan. Iya, jelasin sekarang, cepat. Aduh, tante jangan marah dulu dong. Jadi gini, semalam waktu Dini pulang kampus, Dini tuh denger suara bayi persis kayak gitu. Terus udah gitu, Dini kira tuh suara Kunti, tapi ternyata suara bayi ini. Ya udah, Dini bawa pulang aja, masa Dini tinggal di jalanan? Iya kan, tante? Astaga, Dini. Kenapa kamu gak cerita sama tante semalam? Udah, tante gak mau tahu, pokoknya kamu serahin bayi ini ke kantor polisi. Kamu kasih bayi ini sama polisi ya. Kamu tahu kan sekarang tuh lagi zamannya penculikan anak, Din. Kamu mau dikira jadi penculik anak? Tante, nih. Di keranjang itu ada surat ini. Lihat, sini ada nomor teleponnya. Dan ini nomor telepon ibunya. Ini udah coba teleponin, tapi tetap aja gak bisa. Teleponnya gak aktif lagi. Ya udah, pokoknya tante nggak mau tahu. Kamu serahin bayi ini ke kantor polisi. Tapi tante, kasihan bayi ini. Dia kan butuh sosok seorang ibu. Ya udah gini aja. Biarin bayi ini di sini sampai orang tuanya jemput. Pokoknya gini, Dini janji, Dini akan telepon orang tuanya sampai dia ngejawab orang tuanya. Aduh Dini, kamu tahu kan, tante tuh kerja dan tante nggak punya banyak waktu di rumah. Tante nggak mau ketan repot loh ya. Iya. Dini sendiri yang bakal urus bayi ini. Swear. Ah, udah, terserah kamu deh. Bikin pusing. Akhirnya kamu diizinin tinggal di sini. Aduh, rambutnya jangan ditarik dong. Ya, jangan ditarik ya. Ya. Hai. Kalian berdua udah dengar kabarnya si Dini belum? Belum. Dia ada kelihatan tuh. Tapi lo berdua udah pada lihat si Revan? Belum juga. Kayaknya mereka berdua janjian deh. Serius loh? Ya kelihatannya sih gitu. Ya kali. Gak ada yang tahu. Hai Van, sendirian aja. Si, gue boleh ngomong berdua sama lo? Oh, boleh dong. Berdua aja. Yuk. Dah. Assalamualaikum, Po dah. Waalaikumsalam. Po. Ya. Nih, ada ning. Po, iya. Saya nitip Dina ya, Po ya. Soalnya saya harus kuliah dulu. Nanti kalau udah pulang kuliah, saya jemput Dina. Beneran ya? Pokoknya sebelum jam 3 lu kudu sampai sini. Soalnya Po mau belanja. Kalau kagak belanja, ntar Po enggak bisa warung. Tenang aja, Po. Sebelum jam 3 saya udah di sini. Bener ya? Nah. Aduh. Sini jangan nakal ya. Oh, ini peralatannya ya. Oh iya. Saya berangkat kuliah dulu. Ya udah,
Kisono, hati-hati ya. Iya, makasih ya, Po, sekali lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, Mama Tayang. Semalam kan lo nelfon gue. Terus lo bilang sama gue kalau Dini itu udah punya anak dan udah married. Lo tau dari mana? Oh, itu. Jadi tuh ada orang yang ngasih tahu gue kalau Dini itu udah married dan punya anak. Berarti lo nggak lihat dan lo nggak tahu dari mata kepala lo sendiri? Enggak sih, tapi gue bisa kok cariin buktinya kalau lo mau, Van. Enggak perlu. Ya udah kalau gitu, gue masuk kelas dulu ya. Van, udah ngobrolnya gitu doang. Enggak ada yang lain, Van. Oh ya. Ya ampun, Revan tuh ganteng banget sih. Aduh, mudah-mudahan aja Pak Amin belum masuk kelas. Hai, Dini. Tumben kamu telat. Pasti gara-gara acara yang penting kamu kemarin itu ya? Enggak. Jadi gini, waktu semalam kamu telepon itu, aku tuh lagi nonton sinetron kan, itu seru banget sinetron. Terus tiba-tiba Tante Marsha datang, terus cerita sama aku, curhat segala macam dan sampai malam. Ya, yaudah, aku ke kelas dulu ya, Van. Maaf Evan, gue bohong sama lo. Nanti gue jelasin kalau udah saatnya. Apa gue ngerasa dia bohong ya sama gue? Gue harus cari tahu nih, ada apa sama dia. Kamu gak siapa Amin belum dateng? Sini. Bapak? Aduh, Bapak. Ya ampun, Pak. Kita sama banget, Pak. Saya baru dateng, Bapak baru dateng. Jangan-jangan kita sehati, Pak. Sehati dari Hong Kong. Ayo, buruan duduk. Iya, Pak, ya. Selamat pagi. Bisa aja ya? Apa tuh dia? Kayak gak ada apa-apa nih gitu. Ya mungkin emang gak ada apa-apa, makanya biasa aja kan. Kalian mau ngegosip atau mau ikutin mata kuliah saya? Kalau kalian mau gosip, kalian keluar. Lu bengong aja, lu jadian sama Dini? Belum. Ya kak? Hah? Dini tuh orangnya gimana sih? Aduh, Van, lu pake tanya Dini lagi. Dini tuh udah cantik, baik, apa adanya, manis lagi, lucu pula. Ya, secara gua kan dulu pernah naksir sama dia, Van. Terus lo masih suka sama dia? Ya enggak, gue 50-50 aja. Ya gue lihat dia naksirnya sama lo. Kalau sama gue kan, bertepuk sebelah tangan. Tapi Dini itu masih single gak ya? Ya masih lah, dia itu belum punya pacar. Dari 3 tahun yang lalu gara-gara matanya itu nyakitin dia. Makanya dia sakit hati. Sampai sekarang belum punya pacar. Itu men. Terus, lo pergi aja gitu. Lo pikir gue cucunya Mbak Google, Ya, nih anak. Lo pada gak pada pulang? Oh iya, gue juga lapar sih. Makan dulu yuk di kantin. Yuk. Lo mau nyusul gak? Gue nyusul. Bener ya? Iya. Dadah! Awas lo gak nyusul. Iya. Ikut bener. Nanti gue nyusul, beneran. Udah, ayo. Salah
Assalamualaikum, Po. Ya, waalaikumsalam. Eh, Dini, lu jangan lupa ya, udah jam 12 nih. Nih si Dini lu ambil. Dina, ya. Iya, Po. Tapi Dina gak rewel kan, Po? Alhamdulillah, kagak rewel. Baik bener nih anak. Yaudah, kalau ada apa-apa, bilang aja ya. Iya, beneran. Lu jangan lama-lama ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nang-ning-nang-ning-nang-ning-nang. Aduh, gue jadi ngantuk gini ya. Kayak ini efek begadang nih ngurusin Dina. Gue tidur aja kali sejam. Ya gitu deh, pokoknya. Harusnya gue tuh jadian sama tuh cowok. Tuh cowok aja sok jual mahal sama gue. Padahal dia gue cantikan gue. Tiga, Kiki. Dini mana? Kayaknya Dini masih di kelas, di depan. Iya, tadi sih dia bilang lagi ada yang mau diurus gitu deh. Emang ya? Iya, gimana sih ngomongnya juga tadi kan di depan elu. Iya deh, thank you. Iya, sama-sama. Ya Allah, Revan ganteng banget ya. Asli dia beruntung banget bisa dapet di Revan. Hai, Pelor. Gituin aja. Kamu, Van. Ih, mikirin Pak Amin. Gituin aja sih. Ya, kalau mau tidur di rumah lah, jangan di kampus. Kamu kenapa sih? Kok kelihatannya capek banget? Iya, aku sedikit ngantuk. Kamu mau gak temenin aku nyari buku hari ini? Hari ini? Sekarang? Ya enggak lah, abis kampus nanti. Oh, jam berapa? Jam 12. Jam 12? Kalau gue gak bisa antar Evan, hilang deh kesempatan gue buat jadian sama dia. Tapi kalau gue iyain, kira-kira bisa gak ya sampai rumah sebelum jam 3? Halo. Yuk. Kamu kenapa sih kok bengong? Enggak. Tatapannya bikin melted banget sih. Gimana? Oke deh. Yaudah. Jam 12 ya. Oke. Jam 12. See you. Tapi, bye. Aduh, gimana nih? Hai, ladies. Lo berdua apaan sih? Horor banget emangnya ada apa sih? Sorry. Ya elah, gue pikir apaan gitu doang. Lo emang gak ngerasa gimana gitu? Jealous atau gimana sih? Apa? Lo udah gak suka sama Revan? Lo berdua tuh norak banget sih. Dimana-mana kalau Queen, kalau princess itu gak pernah menang duluan. Kalau di film-film tuh pasti menangnya belakangan. Lo pernah gak sih nonton? Iya sih. Iya. Yeah. Terus, kita mau ikutin Revan sama Dini gak? Yuk. Enggak, ngapain? Gue mau ke salon. Gue mau benerin kuku gue. Gue mau spa, gue mau krimba. Serius? Kenapa? Ikut ya. Tapi lo bayarin ya. Ya. Gimana ya? Karena kalian udah mendukung gue, terus udah berperan di dalam hidup gue, jadi gue bayarin kalian. Ya udah, Van. Aku ke Rakson dulu ya. Oh iya udah. Nanti kalau aku udah dapat buku yang aku mau, aku samperin ke tempat kamu.
pulang duluan ya. Ya, temenin aku makan dulu deh bentar. Aduh, Van, tapi ini udah jam 2. Aku ada aku bentaran doang. Tuh, tuh, tuh. Tuh ada tukang toprak tuh. Ya. Ya bentar udah, tapi gak lama. Iya, janji. Iya, ya. Yuk. Pak, 2 ya. Van, aku mau makan deh. Mau aja. Ya. Kamu yakin? Aku yakin. Iya. Tanggung dari pesan. Mau aja. Ya udah deh. Pak, satu aja deh, Pak. Satu aja. Kamu kenapa sih? Din. Apa? Yakin? Udah jam 2:30 lagi. Kasihan Dina. Ayo dong, Van, cepetan. Duh, mana sih si Dini? Kagak datang-datang. Bau-baunya mau datang kemari juga kagak ada rasanya. Aduh, ya Allah. Untung si Dina anteng, kagak rewel, ngegemesin, cakep lagi. Anak soleha ya. Gue nembak Dini di angkot ini ya, pasti bakalan jadi momen untuk Dini yang gak bisa dilupain. Kok kamu tidur mulu sih? Itu 2 kali. Ding, ding, dang, ding, klung, Dina, anak soleha, anak pinter. Udah, tuh, 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 lu dateng, tuh. Ambil aja kembali dia. Assalamualaikum, Pak. Aduh, Pak. Maaf ya, Pak. Iya, waalaikumsalam. Lu kemana aja sih? Empo teleponin kagak diangkat-angkat. Tapi, Pak, Pak gak marah kan sama Dini? Ya, enggak lah. Ya udah, nih, adek lu. Empo mau belanja. Udah kesorean. Iya, nih kainnya. Iya. Ya udah, Mpo jalan dulu ya. Ayo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya kakak telat jemput. Sekarang. Oh my god. Emang ya, kalau jodoh tuh gak kemana. Mendingan lo berdua balik gi, jangan gangguin gue. Lo terus traktiran kita gimana dong? Ngapain kita nungguin dari tadi? Padahal yaudah, katanya habis selalu traktir makan. Nih, makan nasi goreng tek-tek, Gi. Lo serius cuma ngasih segini doang nih? Ya ampun, malah cukup segini doang. Oh, jadi gak mau nih? Kocak bener, doang gak mau. Nih. Ya udah kalau gak mau, masukin lagi nih. Iya. Diambil juga. Aku tuh lapar. Udah sarang ini, sarang. Hati-hati ya. Revan? Lo sendirian, Van, di sini? Dini kemana? Dini udah balik. Van, gue boleh gak duduk di sini? Duduk. Gak apa-apa ya, gue temenin lo. Iya. Van, kok makan?
makanannya gak dimakan? Enggak apa, gak mood aja. Ya kalau mau makan, makan aja. Ya ampun, Van. Lo juga suka nasi goreng. Lo tahu gak sih, nasi goreng itu menu favorit gue di sini. Jadi setiap kali gue kesini, pasti gue pesen nasi goreng. Gue gak nyangka ya selera kita bisa sama gitu ternyata. Van, dimakan dong makanannya, sayang tahu. Loh, kenapa? Lagian ya, masa gue doang yang makan? Ayo dong, Van, sayang tahu makanannya. Ya. Gue suapin deh. Enggak, udah. Gue lagi gak mood makan, serius. Sumpah deh, nasinya ntar nangis tahu kalau gak dimakan. Biarin aja dia nangis. Kesian, nanti kalau nangis gimana? Paling cup. Tuh kan dia udah mulai nangis loh, air matanya udah keluar. Ayo, ah. Enggak sia-sia tadi gue ke salon, kalau akhirnya gue ketemu Revan. Van, lo tuh ganteng banget sih. Sukses deh akhirnya. Gue bisa gantiin dia pampers. Yeay. Udah ya, diganti. Udah wangi lagi. Udah wangi lagi, Dina. Hai, Tante. Hai, sayang. Gimana? Bisa kamu ngurus babynya? Pokoknya semuanya aman, Tante. Karena ada buku itu. Halo, Dina. Hai, sayang. Gini. Aduh. Din. Kayaknya kamu harus hubungin mamahnya Dina deh. Biar gimana pun, Dina tuh perlu ASI loh, Din. Walaupun susu formula bagus-bagus sih di luar. Iya, Tante. Dini akan segera hubungin orang tuanya kok, ya? Tapi, kenapa dia namanya Dina ya? Dan kamu namanya Dini? Aku juga gak tahu, Tante. Dina! Tante mandi dulu ya. Oh iya. Dini tuh orangnya gimana sih? Dini yang gue kenal tuh ya gimana ya? Cuek, serampangan. Dia tuh gak peduli sama dirinya sendiri. Gak pernah ngurus diri. Ya kan kalau kita kan sebagai cewek harusnya kan ngurus diri, ke salon, mempercantik diri. Nah, sedangkan dia tuh gak pernah peduli. Makanya, apa sih yang lo liat dari Dini? Mendingan juga lo ngeliat cewek lain aja yang lebih baik daripada dia. Ya gak tahu kenapa ya. Buat gue Dini itu, ya Dini itu cewek yang beda dari cewek-cewek yang lain. Ya tapi buat apa juga lo deketin dia? Lagian dia juga udah... Bener gak sih apa yang waktu itu lo bilang ke gue? Kalau Dini itu udah married? Belum punya anak. Wah, Van, gue gak enak deh kalau soal itu. Gue gak mau ngomongnya. Nanti lo juga tahu sendiri. Yaudah yuk, mendingan kita balik. Tapi yang minum baru datang. Udah gue minum tuh. Yuk. Mbak, Bill. Tapi kamu tenang aja ya. Sekarang ada kakak Dini yang jagain kamu. Dan sayang juga sama kamu ya. Kok Revan gak telepon gue ya? Coba gue yang telepon deh.
Sekarang kamu sama Po ada dulu ya. Kakak mau kuliah dulu ya, cantik ya. Assalamualaikum, Po Oda. Po. Po, ini Dini. Neng, Po Odanya lagi ke Tangerang. Dengar-dengar sih saudaranya dia meninggal. Oh, ya ampun. Ya udah, Ibu. Makasih ya. Iya. Ya udah, duluan ya, Neng ya. Hari ini pagi gue cerah banget. Soalnya gue hari ini tuh tidurnya bener-bener bobo cantik, nyenyak, sweet dreams, bener-bener. Biasanya kalau kayak gini pasti traktiran kan? Kita mau kemana sih? Traktiran? Traktirannya nanti aja deh. Tunggu gue jadian sama si Revan. Mustahil. Iya, kalau nunggu lo jadian sama Revan, berarti lama banget dong kita nggak traktiran. Ya. Eh, girls, lihat aja ya nanti kalau gue bisa dapetin Revan, baru kalian tahu. Udah, gue tuh sekarang mau ke kelas, mendingan kita kuliah, kuliah yang rajin ya, daripada lo berdua mikirin cowok mulu. Yuk. Kayaknya dia nih yang mikirin cowok. Oh, Din. Oh ya? Baru datang kamu. Kayak barang bawaan kamu berat banget di sini, aku bantu. Ah, enggak usah. Maksudnya aku bisa bawa sendiri kok. Ya? Enggak, nanti kamu pegel. Enggak usah, aku masuk duluan ya. Bye. Terpegel loh. Wish. Mame. Rajak. Pasti lo nungguin Dini untuk keluar kelas kan. Loi. Tadi sih gue pagi pas-pasan sama dia. Dia bawa dua tas ransel gede-gede kayak gitu, apalagi yang di game bloknya tuh gede banget. Itu apa sih? Maksud apa? Emang ini mau apa sih? Justru gue mau nanya sama lo kan calon pacarnya. Tapi sih tadi gue liat-liat, tadi mukanya capek kayak gitu, Van. Masa lo nggak tahu sih calon pacarnya? Ya lebih baik sih, saran gue lo cari tahu tuh dia kenapa, lo samperin dia, tanya dia, gitulah pokoknya. Lo jangan manggung-manggung aja serius. Iya. Yeah. Gue tahu. Sekarang lo cari tahu. Orangnya aja masih di kelas. Yaudah, gue kantin dulu ya. Dadah bro. Yang udah selesai boleh kumpulkan. Lo kenapa sih sini teriak-teriak? Hah? Lihat nih ada bayi. Anak siapa ini? Nggak tahu nih Pak, bayi siapa? Kayaknya bayinya Dini deh Pak. Iya tuh lihat, tumben banget ya bawa tas banyak kayak gitu. Eh, jangan seuzon. Tuh, terus siapa lagi coba lihat di tasnya aja banyak gitu. Kiki, bawa anak ke kantor. Oh iya iya Pak. Pak, ini adik saya Pak, Dina. Adek. Eh, Din, setahu gue, lo kan nggak punya adek. Sejak kapan lo punya adek? Iya, bukannya lo anak paling cair ya dari 4 saudara? Wah, ngaku aja deh lo, itu anak lo kan? Wah, jangan-jangan Dini udah married. Aku aja kali, Din, kalau emang ini anak lo. Udah. Ya ampun, terlalu banget. Dini, kamu ikut saya kantor. Baik, Pak. Din, kenapa sih lo tuh nggak cerita sama kita kalau lo tuh udah punya anak? Ceritanya panjang, nanti gue ceritain. Si Dini yang manis itu, ya ampun, dia udah married. Iya, anaknya gemesin banget, seriusan deh. Asli, cantik banget. Sorry. Kalian lagi ngomongin siapa sih? Duh, Van. Untung aja lo gak jadian sama si Dini. Maksud lo? Nih,
Si Dini tuh udah punya anak. Dia tuh udah married ternyata, Van. Jadi gitu, Pak, ceritanya. Ini cerita beneran, Pak. Saya jujur, saya gak mengada-ngada. Kalau Bapak gak percaya, Bapak boleh tanyain tante saya. Ya sudah, Din. Saya percaya kok sama kamu. Saya harap kamu mau ya merawat anak yang tidak bersalah ini. Kasihan dia. Iya, Pak. Kasihan kan kalau bayi ini gak ada yang rawat. Bapak izinin saya bawa bayi ini ke kampus. Iya, asal tidak mengganggu jam kuliah ya. Ya ampun, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Bapak itu emang dosen terfavorit saya dari saya awal masuk. Makasih ya, Pak. Sekali lagi, makasih banyak. Ya, sama-sama. Yaudah, Pak. Saya permisi dulu ya. Ya. Makasih, Pak. Ya. Gimana? Udah aman. Terus gimana? Ceritain sekarang. Udah ceritanya nanti. Sekarang kita ganti pampersnya anak dulu ya. Tuh. Mau kemana? Ke toilet, ini aja pampersnya di sini. Yaudah yuk, yaudah cepetan ke toilet yuk. Tonton. Emang apa banget ya? Gue tuh juga kaget liat. Hey, Van! Si, lo liat Dini gak? Iya, elah, Van. Mama lo cari. Mendingan juga lo nyari gue, Van. Emang bener ya, Dini udah married? Ya, buktinya dia udah bawa anak kan? Siapa yang mau anaknya? Kalau gak salah sih, Dini. Itu kan, nama anaknya aja sama-sama dia. Dini, Nina. Udah deh, Van. Mendingan juga lo sama gue. Gue kan udah jelas-jelas single. Yaudah, makasih. Pasti mau nyari bukti, bener gak tuh kata lo? Kok gue ditinggalin sih sama dia? Ya, berarti jadi nih makan siang di traktiran. Ya? Ini udah deh, untuk menghilangkan kebetean gue. Dan karena kalian selalu nemenin gue, jadi gue traktir. Yes. Yuk. Lucu banget sih. Kayak aku lucu. Kayak tantenya lucu. Kok tante kakak cantik ya ini? Tepat ya ada lo. By the way, gue tuh udah coba telepon orang tuanya. Tapi gak bisa terus. Ya, kasihan banget. Cibat banget ya. Dini! Revan. Jadi kamu selama ini bohongin aku? Kamu bilang sama aku, katanya kamu single, ternyata kamu udah punya... Van, aku... Oh, pantesan. Pas kamu aku ajak jalan, kamu gelisah karena kamu mikirin anak kamu, kan? Van, aku bisa jelasin, Van. Udah, Dini. Gak ada yang perlu jelasin lagi. Ini semuanya udah jelas. Tapi, Van... Dini! Aku gak mau ngerusak apa-apa. Aku gak mau ngerusak status kamu. Udah deh. Van... Pak, dengerin dulu dong. Kasihan Dini. Udahlah. Gak apa-apa kok, biarin dia pergi. Yaudah gue pulang ya. Kasihan Dini pasti capek. Mau diantar? Gak usah, gue bisa naik ojek kok.
Kamu tuh ternyata orangnya perhatian juga sama cowok. Ya, gak semua cowok sih gue gituin. Cuman cowok yang spesial aja buat gue. Maksud lo, gue spesial gitu? Pan, gue tuh udah lama kali suka sama lo. Tapi lo nya aja yang cuekin gue terus. Terus lo malah suka tuh sama si Dini. Aduh, ngambil asi aja harus di restoran kayak gini. Ibu-ibu kekinian kali ya. Halo, Dini ya? Halo? Oh iya, ibu yang pakai kardigan hitam rambut panjang? Oh iya, betul. Ya udah saya tungguin ya. Bu Astri ya? Ini sih ya. Ngapain sih tuh mama so galau kesini? Iya bu, jadi berapa? Itu gratis kok. Saya mendonasikan asi saya karena asi saya kan memang berlebihan. Lebih baik didonasiin daripada dibuang sia-sia, ya kan? Lagian, semoga adik kamu cocok sama asi saya ya. Ya ampun, bu terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Oh iya, nanti kamu ngambil asinya 2 hari sekali aja ya, Din. Soalnya kan adik kamu itu masih butuh asi. Bu, sekali lagi saya mau mengucapkan makasih ya. Karena ibu tuh udah peduli banget terhadap perkembangan bayi. Pan, udah kali ngeliatin Dininya? Lagian tuh Dini juga udah gak gadis. Ngapain sih lo masih ngeliatin dia? Arif. Assalamualaikum. Didi. Dina. Waalaikumsalam tante. Tante habis belanja? Iya Tara. Tuh, tante habis belanja buat keperluan Dina. Ya ampun, makasih ya tante. Iya sama-sama, abis tante kasihan sama kamu. Kamu tuh ya digendong-gendong terus Dinanya. Jadi tante beli baju lucu-lucu, beli stroller ya sayangnya. Tante makasih banyak ya sekali lagi. Jadi ngerepotin? Enggak, tante enggak direpotin kok. Tante malah seneng ya sayangnya. Hai sayang, halo. Yuk kita coba stroller ya, yuk. Yeay, sekarang kamu pakai stroller. Nah, bagus ya? Bagus enggak? What? Jadi lu udah jadian sama Sisi? Ya Allah, gue gak salah denger. Lu gak salah pilih, yakin lu? Terus Dini mau dikemanain? Ya masa gue harus pacarin istri orang? Gimana sih? Ih, Revan, masa kamu percaya sih sama gosip-gosip kayak gitu? Lu tuh kayak akun Instagram itu ya, yang tukang gosip ya. Kemakan gosip lu. Tik, tapi kalaupun kita jelasin itu anak-anak siapa, percuma juga sih. Dia kan udah jadian sama Sisi. Kasih selamat aja lah ya. Emang dia udah jadian sama Sisi? Hi, kan tadi dia cerita. Udah kasih selamat. Udah selamat ya. Selamat. Semoga lancar ya. Mendingan jelasin ke gua sejelas-jelasnya tentang si Dini. Yakin lo mau tahu? Emang lo masih peduli? Iyalah. Sebentar ya. Aduh, gimana nih? Ya. Hah? Ya ampun. Suhu badan kamu tinggi banget. Aduh, apa yang harus aku lakuin ya? Aduh,
Oh iya, oke. Okay. Kamu tunggu sebentar ya. Kakak ambil kompresan dulu buat kamu ya sayangnya. Aduh Dina. Aduh sayang. Kenapa kamu bisa panas sih? Bentar ya. Ini ya sayang ya, sorry ya sayang. Ini ya kamu minum obat ini nih, ada obatnya ya. Ayo susunya diminum biar sembuh ya ya. Ya udah gendong aja ya. Iya ya, kamu enggak mau minum susu ya. Iya sayang, gendong aja ya. Sekarang tidur. Jadi gini, itu anak ditemuin sama Dini di pinggir jalan. Lo tau sendiri, Dini juga berhati mulia, baik. Mana mungkin tega dia ninggalin anak di pinggir jalan. Makanya diambil, dirawat dulu sama Dini buat sementara. Buat cari orang tua aslinya atau siapa yang mau ngerawat beneran, gitu. Yan si Lovan percaya aja sama gosip kayak gitu. Masa iya sih, dia tiba-tiba hamil terus ngawinin pacaran aja. Enggak, udah 3 tahun jomblo. Hamilnya kapan? Tapi kenapa namanya mirip, cuma beda I sama A? Lu gimana sih, Van? Nama aja juga. Namanya itu kebetulan hampir sama karena Dini nemuinnya di keranjang udah ada namanya. Masa mau diganti jadi Marcel Darwin, artis dong. Lagian kasihannya Dini, udah kuliah, ngurusin bayi orang. Kebaikan deh itu si Dini orangnya. Adik Mbak ini mau tumbuh gigi lagi. Biasanya ada perubahan bayi pada badannya bayi Mbak. Kalau kata zaman dulu, kalau bayi badannya anget, tandanya mau pinter. Alhamdulillah sekali ya. Dina gak kenapa-napa. Ya udah Bu Bidan, saya pamit dulu ya. Mari. Jangan lupa dibawa imunisasi adiknya ya Mbak. Nanti kalau angetnya sudah hilang, bawa ke saya aja. Biar diimunisasi rubella. Sisi. Hai sayang. Kenapa? Gue udah tahu. Sebenarnya anak yang sama Dini itu bukan anaknya dia. Itu dia cuma nemu dan dia yang ngerawat. Kamu salah kali. Mendingan kita suruh si Dini aja tes DNA. Kamu tuh kenapa sih, kamu kayak sinetron banget. Sinetron gimana? Sayang, kan kita baru jadian. Gimana kalau kita selfie? Terus kita publikasiin kalau Revan itu punya Sisi, Sisi itu punya Revan. Ya, kita selfie dulu ya. Si, sorry, maaf aku enggak ada waktu. Sebentar aku aja, sayang. Kenapa sih selalu ditinggalin? Hai. Itu buku aku yang beli nih. Ya, ini buku yang kamu beliin. Aku udah tahu semuanya dari Tika dan Kiki. Oh. Dia lucu juga ya? Iya, dia baru tumbuh gigi. Terus lagi seneng ngoceh. Kamu guys senang banget dia punya bayi. Iya, ya gitu deh. Selamat ya, karena lo udah jadian sama Sisi. Maafin aku ya, Din. Aku udah berburuk sangka sama kamu. Gak apa-apa. Tapi, Van, yang harus lo tahu, gue masih single. Swear. Gue masih single.
Yaudah kalau gitu aku jalan dulu ya. Kelar juga cinta gue yang dikit lagi sah, dan gantinya ada Dina di samping gue. Mbak Sisi gimana? Anak saya sudah gitu diambil kan, Kak? Hah? Udah bisa kok, Bu. Lagian, saya juga udah jadian kok sama cowok yang saya suka. Ya udah, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak Sisi. Ya, makasih ya. Sini, bentar ya sayang. Halo? Maaf mbak, ini saya dengan Dahlia. Ibunya Dina. Ibu bisa tahu nomor saya dari mana? Bukannya dari kemarin saya telepon HP-nya nggak aktif. Itu benar mbak, Dina anak saya? Kalau Dina emang anak ibu, tolong bilang sama saya. Di mana ibu meninggalkan Dina? Dan pakai apa waktu itu Dina? Waktu itu saya tinggalin Dina pakai baju warna pink, terus topi warna pink, celana warna pink, sama kaos kakinya orange garis-garis biru. Alhamdulillah, kalau ibu menelpon saya. Dari kemarin saya susah sekali menghubungi ibu. Iya mbak, maaf ya, saya jadi ngerepotin mbaknya. Makasih banyak, mbak udah ngerawat anak saya. Tapi boleh kan, mbak, saya ambil anak saya? Iya, bu ya. Kapan ibu mau ambil Dina? Ya, padahal saya sudah sayang banget sama Dina. Bisa kapan saja ngantar anak saya Dina, mbak? Atau saya yang ke rumah mbaknya, gak apa-apa? Makasih banyak ya, mbak. Nanti malam saya telepon lagi. Mbak, tunggu dulu, Mbak. Jadi benar? Mbak ini ibunya Dina, anak yang dirawat sama Dini, yang anak Mbak tinggalin gitu aja dan sekarang Mbak mau ngambil dengan segampang itu. Jawab, Mbak. Maaf, Mas. Saya tuh orang miskin. Suami saya baru 2 bulan yang lalu meninggal. Jadi saya butuh uang buat biaya hidup saya sehari-hari. Dan kebetulan Mbak Sisi nawarin pekerjaan itu ke saya. Jadi benar, ini semua rekayasanya Sisi. Maaf Mas, saya nggak ngerti apa yang dikatakan Masnya. Saya permisi dulu. Dina, nanti kalau kamu udah ada di rumah ibu kamu, kamu jangan lupa ya main ke rumah kakak. Karena kakak sangat sayang sama kamu. I love you, Dina. Jadi gimana tadi? Sisi, sini bentar. Nathan kenapa sih kangen ya? Apaan sih? Aku mau kita putus. Putus? Gimana putus? Orang kita baru jadian, masa mau putus? Pertama, aku gak cinta sama kamu. Kedua, Dini punya anak itu karena ulah kamu kan? Kamu udah ngorbanin perasaan Dini demi kesenangan kamu. Ketiga, aku udah ngorbanin perasaan aku untuk Dini, tapi aku salah nilai kamu. Evan! Dina, kamu masih kangen ya sama di kakak Dini ya? Gak mau pisah ya sama kakak Dini ya? Hai, Din. Evan? Dina? Tuh ada kakak Revan.
Kamu kenapa kok sedih banget sih? Aku sedih, Van. Aku sedih karena Dina mau diambil sama ibunya. Padahal aku udah sayang banget sama Dina. Sampai aku rela dikatain udah gak single, dikatain udah married. Tapi semua itu kebayar saat aku ngasuh Dina, Van. Tapi sekarang... sekarang aku harus kehilangan Dina. Iya, aku ngerti kok. Kamu adalah perempuan yang paling beda yang pernah aku kenal. Kamu orangnya penyayang dan keibuan banget. By the way, aku udah putus sama Sisi. Kenapa? Iya. Sisi itu sengaja ngejebak kamu untuk merawat Dina agar kamu bisa dihina-hina dan agar kamu bisa dijelek-jelekin sama dia. Ya ampun, kenapa Sisi jahat banget sih sama aku? Padahal kan aku gak pernah jahat sama dia. Ya, iya. Ya karena dia suka sama aku dan dia jealous sama kamu. Lagi ngapain? Hai. 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 Mbak Dini ya? Siang kemarin. Mama kangen gak sama kamu? Maafin mama ya udah ninggalin kamu, sayang. Untung ada Mbak Dini yang mau baik banget merawat kamu. Ibu, boleh gak kalau saya pinjam Dina seminggu lagi? Saya masih kangen banget sama Dina. Ya udah, Mbak. Anak saya sama Mbak Dini dulu enggak apa-apa. Ibu serius? Hai, ampun. Makasih ya, Bu ya. Hai. Gua benci, gua putus sama Revan tuh gara-gara Dini, tau gak sih? Revan tuh jadi tahu ini semua gara-gara ulah gue. Tenang, Sista. Tenang. Gue gimana nih? Sis, semua kan ini pada waktunya kok. Ini berarti, artinya lo gak jodoh sama Revan. Jodoh sama Revan. Udah, sabar ya. Dina, tuh liat tuh ada burung. Ih, bagus ya. Tuh liat, pohonnya bagus ya. Kamu seneng gak? Seneng ya. Din, maafin aku ya. Kayak lebaran aja sih minta maaf. Ini, kamu gendong. Yakin nih? Van, kamu cocok tau dilihat-lihat jadi papa muda. Berarti kamu dong ibunya. Tapi kan kamu udah bilang aku gak single, terus aku mama. Emang kamu masih mau sama aku? Cie, baper. Ih, nyebelin. Tapi Van, serius aku single. Swear deh. Din, aku sayang sama kamu.